Bekas isteri kepada pelawak dan pelakon Syuk Sahar iaitu Rosa Sera mengesahkan bahawa dia sudah mengikat tali pertunangan dengan seorang jejaka pada Sabtu lalu. Memetik laporan Harian Metro, Sera berkata majlis pertunangan tersebut berlangsung secara tertutup di kediaman keluarganya di ibu kota. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Menurutnya lagi, majlis akad nikah akan berlangsung pada tahun hadapan. Bukanlah sebuah gimmick, ia adalah majlis pertunangan sebenar. InsyaAllah, jika tidak ada aral melintang, saya akan berkahwin tahun depan. Saya tidak mahu berkongsi tarikh walaupun sudah ada. Namun, yang pastinya majlis tersebut akan berlangsung pada tahun depan, katanya. Apabila ditanya mengenai harapan yang dimiliki untuk kali kedua menjalani kehidupan rumah tangga, ibu kepada dua cahaya mata itu berharap agar bakal suaminya dapat menerima dirinya dan keluarganya apa adanya. Ditanya mengenai reaksi Syuk, Sera berkata, dia tidak memaklumkan mengenai pertunangannya itu kerana mereka tidak lagi berhubung antara satu sama lain. Pada Sabtu lalu, Sera mengejutkan ramai pihak apabila memuat naik video majlis pertunangannya bersama seorang jejaka yang berbadan sasa. Menerusi video tersebut, Sera yang memakai persalinan berwarna merah hati dapat dilihat duduk di atas pelamin yang dihias secara ringkas.